Ibu Negara Republik Indonesia Iryana Joko Widodo dan Mufidah Yusuf Kalla serta rombongan mengunjungi PAUD Permata Hati di Banda Aceh, Kamis 31 Januari 2019. Turut mendampingi Iryana Wakil Ketua Bunda PAUD Aceh, Diah RT, Idawati. Seperti diketahui, Iryana Jokowi beserta organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja Oase KK bekerja sama dengan Kementerian Sosial, Kemendikbud, serta Kementerian PUPR memiliki beberapa program diantaranya peninjauan PAUD agar anak-anak Indonesia mendapat karakter yang baik. Selain itu juga ada program bantuan memberikan segala kebutuhan kelengkapan PAUD dan juga program Isi Piringku. Program itu bertujuan untuk mensosialisasikan anak-anak mengkonsumsi makanan sehat dan berkarbohidrat. Tanam apa?